Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class Sound Awan. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 3 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 1 bilangan cacah sampai dengan 1000. Di bagian A, bilangan dan lambang bilangan cacah sampai 1000. Ini ada di halaman 1 sampai dengan 14. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga dan Facebook-nya di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bab 1. Bilangan cacah sampai dengan 1000. Pada bab ini, kalian akan belajar membaca dan menulis bilangan, membandingkan dan mengurutkan bilangan, menentukan nilai tempat bilangan sampai dengan 1000, serta melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Nah, sekarang kata kuncinya adalah bilangan cacah, nilai tempat, ya, penjumlahan, pembagian, membaca bilangan, mengurutkan, pengurangan, menulis bilangan, membandingkan perkalian. Nah, ini ada kegiatan pramuka. Galih, Alen, Alfa mengikuti kegiatan pramuka. Galih dan Alfa tergabung dalam Barung Merah. Alfa terpilih sebagai ketua barung. Dia membawa tongkat yang di bagian atasnya diikat dengan bendera sebagai tanda satuan barung. Tongkat tersebut selalu ia bawa saat kegiatan pramuka. Ini seperti ini ya. Menurut kalian, berapa panjang tongkat yang dibawa Alfa? Oke, sekarang kita lihat ya. Bilangan dan lambang bilangan cacah sampai 1000. Yang pertama bagian ayo mengingat. Bilangan dua angka dimulai dari 10, 11, 12, dan seterusnya sampai 99. Ya, kenapa dibilang dua angka? Karena dia ada dua angka, angka 1 dan angka 10. Ya, dan angka 0 gitu ya, dan seterusnya. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini ada satu balok ya, ini ada kita sebut satu satuan. Kemudian ini ada dua, disebut dua satuan. Ya, dan seterusnya. Jadi ini ada 10 satuan. Nah, 10 satuan dapat disebut satu puluhan. Ya, jadi kalau satuan ada 10, kita sebutnya dia bukan 10 satuan, tapi satu puluhan. Seperti ini. Ini ada 22 satuan terdiri dari 10 satuan. Ini ya, ini 10 satuan. Plus ditambah 10 satuan dan ini ada 2 satuan. Nah, 10 satuan ini kita ubah menjadi 1 puluhan ditambah 1 puluhan ditambah 2 satuan. Nah, karena ini ada 1 puluhannya ada 2, jadi kita gabungkan jadinya 2 puluhan dan 2 satuan. Setelah kalian mengingat bilangan 2 angka, bagaimana dengan bilangan 3 angka? Ayo mengamati. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, ini ada 1 satuan. Tadi 10 satuan disebut juga 1 puluhan ya. Kemudian 1 tumpukan, 10 tumpukan dari 10 satuan, ya ini ada 10 ya. Adalah 100 satuan. Nah, 100 satuan ini disebut juga 1 ratusan ya. Kemudian ada berapa banyak balok di bawah ini? Ini ada 1 ratusan. Ini ada 5 satuan. Nah, ini ada kolom nilai tempat, ini ada nilai tempat ratusan, ini ada puluhan dan ini ada satuan. Berarti ini ratusannya ada 1, kita tulis 1 di sini. Puluhannya tidak ada ya. Jadi tulis 0. Kemudian satuannya ini ada 5. Jadi kita tulis 5 di sini. Jadinya 105. Kemudian berikutnya. Di sini ada 1 ratusan dan 1 puluhan, jadi kita taruh di sini. Ya, dan puluhan, dan karena nggak ada satuannya, jadi kita taruh di sini 0. Kemudian berapa banyak balok di bawah ini? Nah, ini ada 1 ratusan, taruh 1 di sini. Terus ini ada 1 puluhan, taruh 1 di sini, di puluhan. Dan ada 1 satuan, taruh di 1 satuan di sini.
Oke, di ayo beraktivitas. Aktivitas pertama, membaca bilangan. Lakukan kegiatan berikut. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 3-5 orang. Siapkan kertas karton, gunting, dan spidol warna. Buatlah kotak berukuran 5 cm x 10 cm sebanyak 10 buah pada kertas karton. Tuliskan angka 0, 1, dan seterusnya sampai 9 pada setiap kotak menggunakan spidol dengan warna yang berbeda. Guntinglah menjadi kartu bilangan seperti ini adik-adik ya. Kemudian ambil kartu bilangan sesuai dengan angka yang menunjukkan jarak rumah Mutia ke minimarket seperti pada gambar berikut. Nah ini ya, bacalah nama bilangan tersebut. Nah di sini kalau ini rumah Mutia berarti kita baca ya 759 meter ya. Ayo mengamati. Mutia berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman. Jarak rumah Mutia ke sekolah sekitar 671 meter. Mutia sangat senang berjalan kaki. Berjalan kaki menyehatkan badan. Dapatkah kalian membaca bilangan pada gambar berikut? Nah ini ya. Nih saya Pak, 671. Apakah kalian mengetahui jarak rumah ke sekolah? Kalian akan menemukan suatu bilangan. Ayo kita cari tahu tentang bilangan 3 angka. Dapatkah kalian menemukannya? Nah, sekarang kita lihat lagi ada Alfa. Dia menyiapkan tongkat dan bendera untuk kegiatan pramuka. Panjang tongkat pramuka adalah 160 cm. Tahukah kalian cara membaca bilangan 160? Nah, itu ya, 160 dibacanya ya. Ayo pelajari cara menyatakan bilangan 160. Untuk panjang tongkat pramuka dapat kita nyatakan 100-an, 60-an, dan 0 satuan. Jadi 160 ya. Kemudian perhatikan contoh-contoh berikut dengan cermat. Bilangan ini dapat dituliskan dalam bentuk 700-an, 60-an, dan 3 satuan. Dibacanya 703. Kemudian berikutnya, bilangan ini dapat dituliskan dalam bentuk 900-an, 60-an, dan 0 satuan. Kita baca 900. Kemudian berikutnya, bilangan ini dapat dituliskan dalam bentuk 600-an, 30-an, dan 4 satuan. Ya, dibaca 634. Ayo berpikir, diberikan kartu bilangan sebagai berikut, ada 1-9. Ambil 3 angka secara acak dari 0-9. Susunlah bilangan 3 angka dengan angka pertama tidak sama dengan 0. Berapa banyak bilangan yang dapat kalian susun jika ada angka yang berulang? Berapa banyak bilangan yang dapat kalian susun jika ada angka yang tidak berulang? Nah, di sini coba nanti kalian bereksplorasi dengan kartu tersebut ya. Kartunya nanti mungkin akan disiapkan oleh Bapak dan Ibu guru. Bapak atau Ibu guru ya. Kemudian sekarang kita ke menuliskan bilangan Caca sampai 1000. Setiap hari Alan bermain di taman kota. Dia berjalan kaki dari rumah ke taman kota. Jarak rumah Alan ke taman kota adalah 572 meter. Dituliskannya seperti ini ya. Cara menulis lambang bilangan 572 sebagai berikut. Ya, seperti ini. Bagaimana cara menulis lambang bilangan 354, Pak? Nah, 3 tulis di sini, 5 tulis di sini, dan 4. Ya, bilangan tersebut adalah 354. Cara menulis bilangan 3 angka. Bagaimana cara menuliskan lambang bilangan 354? Tentukan angka yang menunjukkan ratusan, yaitu ini. Ya, 3 tulis 3. Tentukan angka yang menunjukkan puluhan, yaitu ini ya, 450, jadi tulis 5. Dan satuannya yang terakhir itu adalah 4, jadi 354. Jadi 3, 5, dan 4-nya dijajarkan kayak gini ya. Jadi itu adalah cara menuliskannya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga.
Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy, dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.